Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Mbah Mulyo Channel. Kali ini Mbah Mulyo akan memberikan cara atau sedikit informasi melakukan kerokan tradisional menggunakan bekas botol balsem, ya. Ini kita menggunakan bekas botol balsem. Jadi alat yang kita perlukan adalah bekas botol balsem, hand body atau pelembab, dan korek, ya. Jadi nanti kita gunakan uapnya, ya. Bisa ditiru teman-teman di rumah untuk melakukan kerokan. Kalau kerokan pakai koin biasanya itu sakit, tetapi kalau pakai botol bekas balsem tidak terasa sakit, ya. Kita ikuti nanti caranya gitu. Intinya bekas botol balsem dikasih korek uapnya, baru ditempel ke punggung, baru dikerik, ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya dimanapun berada. Jangan lupa Mbah Mulyo Channel dibantu like, komen, dan subscribe-nya supaya Mbah Mulyo lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Tentunya konten-konten yang kita semua bisa berbagi wawasan, berbagi informasi, dan berbagi edukasi, ya teman-teman. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan pernah lupa berdoa. Ikuti terus Mbah Mulyo Channel kerokan tradisional menggunakan bekas botol balsem. Tetap semangat, tetap berkarya teman-temanku semuanya, dan jangan pernah lupa berdoa, karena karya tanpa doa terasa hampa. Ikuti terus Mbah Mulyo Channel.